Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Rico. Kali ini aku akan menuju ke salah satu pusat Tamiya yang ada di Korea Selatan, guys. Ayo, konco-konco, ikut perjalanan saya menuju pusat Tamiya yang ada di Korea Selatan. Ini saya naik MRT yang ada di Korea Selatan, guys. Yang ini baru nyampe di daerah Ansan. Start saya Ansan-yeok menuju ke Seoul. Ikuti perjalanan saya ya, guys. Ini peta jalur di Korea, guys. Jadi aku akan menuju ke Satang. Ini Satang, guys. Dari sampai Gemjeong transit ke Satang. Nanti naik lagi kereta, ini transit lah. Stasiun seluruh daerah Seoul, daerah Gyeong. Nyampe 7 stasiun. Yang ini warna-warni. Yang ini aku naik kereta yang warna biru. Stasiun jalur 4. Sudah nyampe Satang, guys. Kita tuh sebelah kiri. Oke, guys, udah nyampe di Satang, kita transit nyari jalur yang arah QT yang warna oranye. Ini aku sedang jalan mencari stasiun yang jalur oranye. Ikutin saya, guys. Ini QT lurus terus. Ini kan jalur 2. Jalur 2 warna hijau. Nyari yang jalur yang warnanya orange. Kita naik ke eskalator ke arah QT. Kita antri, guys, ke jalur ini. Kita antri yang sebelah kiri, yang tengah buat jalan. Guys, kita udah turun di stasiun line 3 warna orange. Tinggal 2 halte lagi. Setelah itu kita nyampe di pusatnya Tamiya yang ada di Korea Selatan, guys. Yutai. Ini transit. Udah
arahnya panah, kita ikuti arah panah itu, guys. Transfer, bahasa Inggrisnya, guys. Ini yang pink-pink nggak boleh jalan sebelah situ, harusnya di warna hijau, panah hijau. Kita turun sebelah kiri. Ini guys, kita udah nyampe arah. Kita naik ke arah yang C, guys. Ini yang C, dua halte aja, berarti ke kiri. Jarang orang, guys. Itu pasang sini aja. Sini aja, guys. Kita antri menurut arah antrian. Wes pintune iki, pintune tengah lho. Tandane. Buat saya lah gue kas kaki. Itu guys, kalau nanti satu ya nunggu bus terminal, nanti kita pulang ke yang C. Ini udah nyampe guys di stasiun yang C. Kita turun guys. Itu artinya ini adalah stasiun yang C. Anda telah tiba di stasiun yang C. Itu guys, artinya. Oke, kita turun. Oke guys, sudah nyampe di yang C. Kita nyari pintu nomor 8. 8, pintu keluar exit 8. Hubung orangnya banyak, kita antus, kita keluar bawa kartu. Tinggal 7.000, jadi kita, oh itu nomor 8 guys, belok, ikuti arah panah aja, nanti ketemu pintu keluarnya. Di samping sana itu ada nomor 8, arah nomor 8. Kita lurus saja. Nah, itu udah nyampe guys. Pintu 8. Pintu 8 ke arah kiri. Yang arah ini buat istirahat. Kita ke arah itu. Nah, pintu 8, naik tangga guys. Oke, udah nyampe, tinggal jalan kaki guys. Cari aja pintu 8 exit. Kita naik eskalator lagi. Tinggi banget guys. Tinggi banget guys. Oke guys, kita udah keluar di pintu 8. Tinggal kita nyari lokasinya. Ini aku udah di luar. Kayaknya kita lurus aja ini. Ada namanya ini pom bensin. Ada pom bensin.
belakang saya ada pom bensin. Kita lurus aja. Kita lurus. Makan ya guys. Ada kafe Starbucks. Kita lurus saja. Sampai. Ini guys. Ini halte. Ini sepeda. Ada sepeda. Tapi nggak ada motor. Orang Korea itu pada nggak suka naik motor, katanya berbahaya, lebih enak naik transportasinya, jadi lebih aman. Nah, ini juga ada Vespa. Itu kalau ada tanda apa namanya kuda, berarti kita ke arah sini guys. Jadi kan arahnya ke stasiun kan, nah, terus ke ini arah juga kita lurus aja. Kita ikuti arah ini guys, peta yang ada di HP lebih jelasnya. Nah, ini kan menunjukkan ke arah lurus, nanti belok. Nanti kita lurus terus belok ke kanan. Ada minder Yakult, ada Apotek. Terus belok kanan, guys. Belok kanan. Guys, gedungnya besar banget ya. Beda dengan yang ada di Indonesia. Ya. Sampingnya bengkel itu ada box tulisan Armia. Sampingnya bengkel. Guys, udah nyampe ini mallnya, pusatnya tamnya yang ada di Korea Selatan. Bukanya jam 10 sampai jam 19.